Inilah daftar mobil bekas seharga motor bekas atau mobil bekas harga 10 jutaan. Yang pertama ditempati oleh Puso 405 keluaran tahun 1996 dengan bermesin 2 liter. Nah, mobil asal Perancis ini lumayan banyak ya di Indonesia karena dulunya mungkin agak lumayan juga penjualannya. Nah, seperti inilah interiornya ya, masih lumayan bagus sebenarnya. Yang menempati urutan kedua, harga mobil bekas 10 jutaan ditempati oleh Puso 306 keluaran tahun 1997 bermesin 1,8 liter. Modelnya seperti ini ya, eksteriornya ini juga sama, buatan Prancis juga, cuma beda model atau tipe saja. Nah, masih lumayan sebenarnya, masih lumayan jamani, nggak jadul-jadul amat. Di pasaran juga masih lumayan banyak Puso 306 ataupun yang tadi 405, sama-sama masih banyaknya. Interiornya seperti ini ya, masih lumayan mewah. Seperti ini, maklum mobil Eropa ya, mesinnya 1,8 liter seperti ini. Kemudian yang menempati urutan ketiga, mobil bekas harga 10 jutaan ditempati oleh Daihatsu Klasi tahun 1991. Secara fisik seperti ini ya, masih zamani juga. Syukur kalau Anda menemukan yang masih mulus seperti di gambar ini ya, namanya juga jodoh ya. Masih lumayan bermesin 1,3, masih lumayan bertenaga, iri dan spare partnya masih lumayan banyak juga ya, seperti itulah. Kemudian yang menemuti urutan keempat, harga mobil bekas harga 10 jutaan ditempati oleh Suzuki Forza Amenity tahun 1992. Modelnya seperti ini ya, ini eksterior seperti ini ya, masih lumayan juga ya, nggak jadul-jadul amat ya, ya sedang-sedang lah, nggak jadul, nggak modern, tapi masih lumayan lah, tidak malu-maluin. Keluaran dari Suzuki. Nah, seperti ini ya. Jadi bagian belakangnya lumayan agak luas ya, karena masih ada tempat. Seperti itulah. Interiornya seperti ini ya, masih lumayan bagus sebenarnya. Dengan mesin 1,2 liter seperti ini bagian dalam mesinnya. Selanjutnya yang mendapati urutan kelima, harga mobil bekas seharga 10 jutaan ditempati oleh Mitsubishi Eterna tahun 1992. Nah, seperti inilah, ini mirip Mitsubishi Lancer ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Mesinnya agak besar ini, 2 liter mesinnya. Ya mungkin agak boros sedikit ya. Tapi sudah injeksi yang ini. Ya, seperti ini mesinnya 2 liter. Selanjutnya yang menempati urutan ke-6, harga mobil bekas 10 jutaan ditempati oleh Daihatsu Zebra keluaran tahun 1995 dengan bermesin 1,3 liter. Nah, ini lumayan besar ya, lumayan lapang, lumayan besar, cocok untuk mengangkut anggota keluarga kita yang banyak dan mungkin juga mau buka usaha juga. Ini lumayan banyak ya, ada yang pintunya sliding, ada yang pintunya bukaan biasa, seperti itulah ya. Seperti ini dalemannya, masih lumayan kok. Dan yang terakhir yang menempati urutan ke-7, harga mobil bekas sekitar 10 jutaan ditempati oleh Suzuki Carry keluaran tahun 2000 lah. Kondisinya seperti ini eksteriornya ya. Ya, masih lumayan juga sebenarnya. Cuma ya agak kecil juga ya. Ya, tapi lumayan kok, bisa ngangkut anggota keluarga. Spare part-nya juga banyak.